الحمد لله الذي اجتبى من صفوة عباده عصابة الحق وأهل السنة، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تفضلا منه تعالى ومنا، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أجمعين الذين تمسكوا بالكتاب والسنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، حضرات المحترمين، para ulama, para kiai, para yang terhormat, bapak-bapak, para pejabat pemerintah sipil dan ABRI, para yang terhormat bapak-bapak pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Barat yang baru yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah, bahwa dengan nikmat dan perlindungannya konferensi wilayah Jamiah Nahdlatul Ulama Jawa Barat tahun 1990 ini telah berhasil dilaksanakan dengan baik, lancar, tidak kurang suatu apapun. Semoga selanjutnya kita senantiasa mendapatkan tuntunan, bimbingan, taufik, hidayah, ma'unah dan inayahnya, sehingga Jamiah Nahdlatul Ulama akan lebih banyak dapat meningkatkan amal ibadahnya, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulnya, berbakti kepada negara, bangsa dan agamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, baru saja kita menerima keterangan, bimbingan, nasihat dan tuntunan dari Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ilyas Ru'yat, salah seorang Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Marilah apa yang beliau katakan, apa yang beliau tadi sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian, terutama pengurus dan pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat, dicatat di dalam hati, kemudian dijadikan motivasi pokok di dalam kita melakukan pengabdian terhadap Allah, Rasulnya, bangsa, negara dan agama kita. Dan di sini saya pertama-tama minta maaf bahwa di dalam konferensi wilayah Jawa Barat ini, dengan sangat terpaksa dan sangat menyesal sekali saya kurang dapat mengikutinya secara 100% berhubung dengan tugas-tugas yang sudah direncanakan terlebih dahulu sebelumnya yang harus saya hadapi, ditambah pula dengan berbagai macam hal yang tidak bisa saya wakilkan untuk saya selesaikan. Demikianlah saudara-saudara, saya juga minta maaf kalau tadi protokol mengumumkan bahwa acara kita malam hari ini adalah pengajian umum, di mana akan disampaikan oleh saya sendiri. Apabila nanti saya kurang dapat memberikan keterangan, penjelasan yang sesuai dengan harapan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, saya minta maaf sebesar-besarnya. Para bapak dan para ibu, saudara-saudara sekalian, baru kita dengarkan penjelasan daripada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ilyas Ru'yat, salah seorang Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, di mana beliau katakan bahwasanya lepasnya Nahdlatul Ulama dari politik praktis, kembalinya Nahdlatul Ulama kepada khithah 26 pada garis perjuangan asal didirikannya Nahdlatul Ulama pada tahun 1926,
bukanlah semata-mata hanya merupakan suatu sikap politik saja, tetapi juga adalah merupakan suatu sikap agamis. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara sekalian, tentunya tidak perlu ditanggapi secara emosional atau secara berlebihan. Anggap saja itu sebagai sesuatu yang wajar, yang mesti dilakukan oleh suatu jamaah yang sangat besar semacam Nahdlatul Ulama, dengan anggota yang berpuluh-puluh juta tersebar di seluruh pelosok tanah air. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian, memang kembalinya NU kepada Khito 26 dengan lepasnya NU daripada politik praktis banyak sekali mendapatkan tanggapan di sana sini, baik bersifat pro ataupun bersifat kontra. Tidak kurang daripada para pengamat-pengamat di luar negeri begitu sangat tertarik dengan gejala-gejala yang mereka anggap sebagai suatu gejala paling menarik di akhir abad ke-20 di Asia Tenggara. Para hadirin dan hadirat, beberapa pengalaman misalnya, maaf kalau di sini saya sedikit agak dongeng yang mungkin oleh saudara-saudara dianggap agak terlalu gimana gitu umpamanya, mungkin agak berbau sombong atau gimana. Tetapi baiklah, itu sebagai suatu informasi, saya kira ada baiknya saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwasanya terutama sekali di negara-negara barat begitu sangat tertarik perhatian mereka, terutama pengamat-pengamat ilmu sosial politik, sampai-sampai banyak di antaranya yang khusus datang ke Indonesia, atau beberapa orang yang dianggap punya pengertian betapapun sedikitnya tentang lepasnya NU dari politik praktis, kembalinya NU kepada Khitoh 26. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian, misalnya saja beberapa waktu yang lalu, seperti saya sendiri alhamdulillah pernah mendapatkan undangan dari suatu organisasi Islam di Australia, yaitu CIDA. Itu adalah Center for Islamic Da'wah and Education, Sydney, New South Wales, Australia. Dan itu adalah merupakan suatu organisasi Islam yang di bawah koordinasi daripada organisasi Islam internasional yang namanya AFIC, yaitu Association for Federation of Islamic Council. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian, ternyata di negara-negara bebas macam Australia, para pengamat begitu sangat tertarik untuk membahasnya secara ilmiah. Bahkan para hadirin, tidak kurang daripada New South Wales University di California, di Los Angeles pun banyak sekali mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang senada. Yaitu antara lain yang diajukan adalah, konon katanya dulu para ulama-ulama Nahdlatul Ulama paling vokal, paling ngotot mengatakan agama tidak bisa dipisah daripada politik. Agama tidak bisa dipisah daripada politik. Memisahkan agama daripada politik itu sekuler. Sekuler tidak lain berarti adalah mengimani sebagian ajaran agama Islam dan mengkufuri sebagian yang lain, na'udzubillah. Kalau dulu para ulama-ulama Nahdlatul Ulama mengatakan bahwasanya agama tidak bisa dipisah daripada politik, kenyataannya sekarang Nahdlatul Ulama lepas dari politik praktis, yang menurut persepsi mereka tidak lain itu adalah pelepasan NU sebagai jamiah diniyah daripada kegiatan politik secara total. Maka mereka mengartikannya, satu, bahwa Nahdlatul Ulama sekarang sudah menjadi sekuler. Nahdlatul Ulama sekarang sudah menjadi sekuler. Kemudian yang kedua, berarti Nahdlatul Ulama sudah mengkhianati sekian puluh juta anggotanya
yang aspirasi politiknya tidak tersalurkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mereka katakan itu adalah merupakan tambahan bukti bahwa Nahdlatul Ulama adalah petualang politik. Dan yang lebih serem lagi, saudara-saudara sekalian, setelah demikian mereka juga tidak kurang-kurangnya mengkait-kait dan menghubung-hubungkan lepasnya NO daripada politik praktis kembali pada Khitoh 26 ini dengan dakwaan-dakwaan sinis mereka kepada pemerintah Orde Baru sekarang ini, yang itu dianggapnya sebagai suatu akibat daripada tekanan-tekanan pemerintah Orde Baru terhadap organisasi politik di Indonesia dengan cara antara lain merebut hak politik warga Nahdlatul Ulama. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian, demikianlah para bapak, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sangat mendasar sekali, dan saya kira itu pun perlu juga mendapatkan jawaban. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian, saya katakan bahwasanya penilaian yang demikian itu adalah timbul daripada suatu subjektivitas yang tidak lepas daripada mereka, betapapun mereka bersikap dan menyatakan diri sebagai peneliti-peneliti, dan itu adalah merupakan sikap-sikap ilmiah murni. Tetapi kenyataannya itu adalah subjektif. Saya katakan subjektif, kenapa? Karena mereka membaca Indonesia dengan kacamata barat. Dan mereka membaca Nahdlatul Ulama juga dengan kacamata mereka sendiri. Sedangkan kita tahu kacamata ini sangat mempengaruhi pandangan kita. Kalau kacamata yang kita pakai hijau, rumput hijau pun dan rumput kering pun kelihatan hijau. Atau barangkali jam 12 siang matahari begitu terang, tetapi kita keluar pakai kacamata las, tentunya kita akan menganggap itu jam 12 malam. Bukan salah matahari yang tidak terbit, tetapi kacamata yang dipakai yang tidak benar. Disinilah saudara-saudara, yang pertama saya katakan mereka membaca Indonesia dengan kacamata barat, karena negara-negara barat pada umumnya, kalau tidak bisa dikatakan semuanya, adalah berdasarkan kapitalisme yang materialistis di satu pihak. Di lain pihak, bahwasanya agama anutan daripada mayoritas penduduk daripada negara-negara barat adalah beragama non-Islam, katakanlah Kristen. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara, sedangkan di Indonesia, negara Indonesia berdasarkan Pancasila secara ideal, secara strukturil Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan di lain pihak, agama anutan mayoritas daripada penduduk bangsa Indonesia adalah Islam. Kalau mereka lihat dengan kacamata barat, tentu saja seorang non-muslim lepas daripada politik praktis akan otomatis menjadi sekuler. Tetapi saya katakan, tuan-tuan, percayalah, di negara Pancasila, seorang muslim bisa lepas dari politik praktis tanpa menjadi sekuler. Sebagian mereka menanggapi dengan positif, wah sangat menarik sekali katanya tuan. Sebagian juga mengatakan bahwasanya yang begini ini katanya cuman pinter ngomongnya orang NO saja. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian, para bapak, saya katakan sebagaimana tadi yang dikatakan oleh tuan-tuan bahwasanya Nahdlatul Ulama sudah berkhianat pada sekian puluh juta anggotanya yang aspirasi politiknya tidak tersalurkan. Ini adalah akibat daripada tuan-tuan melihat Nahdlatul Ulama dengan kacamata tuan-tuan sendiri, sehingga menganggap bahwa Nahdlatul Ulama sebagai suatu organisasi, sebagai suatu jamaah, tuan anggap sama dengan organisasi lain. Sedangkan Nahdlatul Ulama punya kekhasan, punya ciri khas yang menyebabkan Nahdlatul Ulama tidak mutlak sama dengan organisasi lain. Seperti misalnya, Nahdlatul Ulama dikatakan berkhianat terhadap sekian puluh juta anggota yang aspirasi politiknya tidak tersalurkan.
Itu boleh dikatakan khianat kalau Nahdlatul Ulama ini sebagai organisasi berfungsi sebagai penyalur aspirasi anggota. Atau boleh dikatakan juga kalau Nahdlatul Ulama berjuang atas dasar aspirasi anggota. Tetapi padahal Nahdlatul Ulama berjuang bukan karena aspirasi anggota, dan Nahdlatul Ulama berjuang tidak karena aspirasi anggota. Kalau Nahdlatul Ulama berjuang atas dasar aspirasi anggota, Nahdlatul Ulama tidak pernah berjuang. Kenapa? Orang Nahdlatul Ulama tidak pernah rapat anggota. Kapan Nahdlatul Ulama rapat anggota? Kalau anggota Nahdlatul Ulama kumpul, bukannya anggota yang mengajukan dan mengusulkan aspirasinya, tetapi kiainya pidato. Enggak ada dialog, yang ada monolog. Jadi Nahdlatul Ulama di sini tidak berfungsi sebagai penyalur aspirasi anggota, karena Nahdlatul Ulama berjuang bukan karena atas dasar aspirasi anggota. Nahdlatul Ulama adalah berjuang karena perintah Allah Subhanahu wa taala, kewajiban melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Selesai, itu saja. Aspirasi anggota ada atau tidak, amar ma'ruf nahi mungkar tidak pernah tidak ada. Aspirasi anggota boleh anggota NU semua bungkem, semua bisu, semua diam, semua tidak bisa nulis. Apa Nahdlatul Ulama harus mandeng? Tidak. Orang bisa saja membungkam warga NU, orang boleh saja menutup mulut warga NU, tapi itu tidak berarti NU harus tinggal diam. Tidak. Sebab Nahdlatul Ulama berjuang bukan karena aspirasi anggota. Kalau ada orang yang bisa membungkam Allah, baru NU akan diam, tinggal diam. Dan saya kira bungkam Allah ini ya cuma orang gila saja yang berbuat begitu. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian, disinilah para bapak. Karena itu latar belakang didirikannya organisasi-organisasi lain, barangkali secara singkat, secara umum bisa saya katakan bahwa sekelompok manusia dengan aspirasi yang sama, mereka sepakat membuat satu organisasi sebagai penyalur aspirasi dan alat perjuangan penyaluran aspirasi mereka. Itu adalah organisasi lain. Latar belakang didirikannya Nahdlatul Ulama tidak demikian. Tidak demikian. Tetapi Nahdlatul Ulama didirikan dengan latar belakang adalah rasa tanggung jawab para ulama untuk melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau-beliau mufakat berkumpul untuk kemudian demi menyesuaikan diri dengan tuntutan situasi dan kondisi, dan yang kedua adalah untuk mencari efektivitas, maka para ulama membuat suatu wadah organisasi, beliau-beliau beri nama Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Jadi sama sekali bukan Nahdlatul Anggota, bukan. Juga bukan Nahdlatul Juhala, juga bukan. Nahdlatul Muslimin, juga bukan. Semata-mata Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Setelah jadi organisasi Nahdlatul Ulama, beliau-beliau menawarkannya kepada umat. Wahai umat Islam, siapa yang mau ikut NU silahkan. Siapa yang mau ikut NO monggo, siapa yang mau ikut NO mari, yang tidak ikut nggak dipaksa, cuma kalau kalian mau ikut NU ada satu syaratnya. Syaratnya berapa? Satu, apa itu syaratnya? Syaratnya karena NU ini adalah kebangkitan ulama dan milik ulama, didirikan oleh ulama, maka syaratnya orang ikut NU cuma satu, yaitu siapapun Anda, Anda harus siap dan mau diatur dan dipimpin oleh ulama. Cuma itu saja. Cuma itu saja. Jangan karena Anda punya titel, punya gelar hebat, karena Anda punya apa kayak di situ, punya keistimewaan, kemudian Anda ikut NU, Anda masuk NU, tapi dengan satu niat, Anda akan mengatur ulama, apalagi untuk nunggangin ulama. Maaf, pagi-pagi Anda sudah disambar geledek oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu saja. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian, itulah
Jadi di sini jelas Nahdlatul Ulama tidak berfungsi sebagai penyalur aspirasi anggota. Dus dalam hal ini tidak ada istilah khianat kepada anggota. Baru semua orang juga manggut-manggut. Iya, ini memang khas katanya, lain daripada yang lain. Nah, ini saya kata. Karena Anda membaca Nahdlatul Ulama dengan kacamata Anda sendiri, Anda salah paham tentang NU. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, setelah lepasnya NU daripada politik praktis, kembalinya NU pada Fitro 26, ini masalah yang prinsip adalah amar ma'ruf nahi mungkar ini jalan apa macet. Kalau macet, orang boleh protes. Tapi kalau jalan, apa yang perlu diproteskan? Apa yang mesti diprotes? Apa yang harus diprotes kalau jalan? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahu minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Ini prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Saya kira ayat itu para bapak-bapak semuanya ngerti itu artinya. Enggak usah saya terjemahkan, nambahin waktu doang. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Cuman bapak aja, ibu-ibu gak ada yang Allah-Allah ini. Rupanya ibu-ibu ini mau nyabot apa gimana? Allah-Allah bagaimana, Bu? Diniatkan zikiran, insya Allah dapat pahala. Barangkali ada yang ngomong, orang baca Quran di Allah-Allah ini katanya gak ada dalilnya. Nah, ente jangan rewel lah. Kan begini, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al qur'an fastami'u, bukan fasma'u. Kalau sami'a yasma'u, isma'u, dengarkan atau tidak asal kedengaran cukup. Tapi sami'a ditambah hamzah dengan ta jadi istama'a. Istama'a yastami'u, istami'u. Ziyadatul hamzah wa ta' kata kitab Amthilatut Tashrifiyah, kata kitab maksud itu faedahnya litakalluf. Jadi artinya fastami'u ay fatakallafu bil istima'i lahu. Sehingga wa ansitu bisa juga fi maqamit tafsir. Nah, gitu kan. Jadi kalau ditanya mana dalilnya Quran dibaca di Allah-Allah, dalilnya hamzah dengan tak dalam firman Allah fastami'u. Ada dalilnya. Yang ngerti begini memang cuma orang NU. Kalau orang yang ngerti Qurannya dari terjemah saja enggak bakalan ngerti. Ya kapan sih mereka belajar sorof segala macam? Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian. Jadi mana dalilnya hamzah dengan ta itu? Supaya ada alil istima', karena enggak ngerti artinya, maka kalau mau ayat mau Allah, jadi saudara lebih mendengarkan. Nah, ini. Makanya ibu-ibu Allah-Allah aja deh. Allah diniatin dapat pahala deh nantinya. Saya dengar-dengar dari tadi yang Allah-Allah kok malah yang pada berdiri di luar di sana, yang pada duduk di rumput Allah-Allah, yang pada duduk di kursi ini enggak mau Allah-Allah ini. Susah ini. Kalau enggak mau Allah Allah, bapak-bapak yang duduk di kursi ini sebaiknya minggir aja deh, gantian yang pada berdiri sini. Setuju enggak nih? Gimana nih? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf ويأمرون بالمعروف وينهون
anil munkar.